bisa pergi tanpa pamit. Untuk apa saya pamit? Kalau apapun yang sudah saya katakan, tidak ada nilai di mata kamu. Kalau kamu menginginkan saya pamit, baik, saya akan pergi dari sini. Saya berjanji, saya tidak akan kembali lagi ke sini. Dan saya tidak akan mengganggu kehidupan kamu. Fer. Saya tahu terpaksa kamu harus pergi. Tapi satu hal yang saya mau kamu tahu, hati saya juga kamu bawa pergi. Maafkan sikap kasar saya, Fer. Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Apa? Nurul yang menyadarkan saya. Kalau itu memang benar, tolong sampaikan terima kasih saya pada Nurul. Tapi sekarang saya harus pergi. Saya akan mulai dari nol untuk mendapatkan kamu kembali. Bobby, sayang. Berlian. Aku sayang kamu. Berlian sudah mulai sadar. Oh, alhamdulillah. Ayo, kita lihat.
Rian. Sayang, kamu sudah sadar, sayang. Aku sayang sekali sama kamu. Pak Hardi, tolong panggilkan dokter, Pak. Saya pergi sekarang. Sayang. Tante sayang sekali sama kamu. Semua sayang sama kamu, nak. Jangan sakit lagi, sayang. Ya. Jangan pergi lagi dari tante, ya. Janji ya, sayang. Jangan pergi lagi dari tante. Tante. Ya, sayang. Bobby! Bob, kamu jangan pergi dulu. Ikut sama saya ke ruang dokter. Tidak, Pak. Saya sudah berjanji untuk menghindar dari kehidupan berlian. Saya hormati janji kamu. Tapi beri kami kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada kamu. Ayo, Bob. Kamu berada di sini, saya tidak suka. Saya ucapkan terima kasih karena kamu mau menemui berlian sehingga dia sembuh. Pasti orang-orangnya Chandra Lukita. Saya sarankan kamu, Bob, karena kamu pasti tahu untuk melarikan diri dari tempat ini. Lalu Bapak bagaimana? Saya mau menghadapi Chandra Lukita. Saya mau mengulur waktu, karena sebentar lagi polisi mau datang ke sini. Yang paling penting, selamatkan Ferry. Oke, Bob? Baik, Pak. Hati-hati, Pak. Thank you.
sekarang. Bos sedang menuju ke sini. Bos bilang dia akan menyaksikan bagaimana orang bego ini mati pelan-pelan. Ayo duduk. Akhirnya umpan yang kita pasang berhasil menyeret ikan besar ini masuk dalam perangkap kita. Saya juga ingatkan, jangan libatkan Ferry dan Bobby. Kita selesaikan masalah ini secara jantan. Saya akan menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Jim, bawa tikus-tikus itu kemari. Biar mereka menyaksikan bagaimana pahlawan mereka merintih kesakitan menghadapi kematian. Baik, bos. Chandra, kamu tidak mungkin bisa lolos dari permasalahan ini. Diam kamu! Perlu kamu ketahui, Ferry adalah tujuan kedua setelah kematian kamu. Stop, Pak. Kita harus kembali. Saya harus melakukan sesuatu. Enggak, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Saya harus melamatkan papa saya. Saya harus melamatkan papa saya. Fair, dengar baik-baik. Rasa khawatir atas keselamatan papa kamu sudah terlambat. Setidak-tidaknya, kita harus melakukan sesuatu. Kalau kamu ke sana, berarti pengorbanan papa kamu menjadi sia-sia. Kamu akan dibunuh mereka, paham? Saya tidak peduli. Fair! Saya peduli dengan keselamatan kamu. Kamu dengar sendiri pesannya kan? Apapun yang terjadi, saya harus menyelamatkan kamu. Mengerti? Pak, jalan, Pak. Bagaimana dong perkembangannya? Secara fisik sangat bagus. Tapi ada beberapa bagian tertentu yang bisa menghapus ingatan dari masa lalunya. Dan reaksi tersebut akan mengendap kala bawah sadarnya. Jadi kalau terhapus, berarti sifatnya permanen dong, dok? Kalau hanya mengendap, sifatnya sementara saja. Dan suatu saat nanti pasti akan timbul ke permukaan kembali. Bapak tidak perlu khawatir, karena secara umum hal tersebut tidak akan mengganggu masa depan berlian. Terima kasih, dok. Sama-sama. Saya permisi dulu ya, Pak. Silakan, dok. Kita harus memberikan kabar baik tentang Berlian kepada Ibu Ira. Sebentar. Halo, selamat malam. Selamat malam, saya Pak Hadi. Ibu ada? Ibu Iranya mendadak ke rumah sakit, Pak, karena Pak Burhan kecelakaan. Kecelakaan? Pak Burhan kecelakaan apa ya? Maaf, Pak, saya tidak tahu kecelakaan apa. Ibu Ira tidak bilang, Pak. Dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit Multimedika, Pak. Multimedika ya? Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak.
Burhan masuk rumah sakit. Kita harus besok ke sana. Pak Hari saja yang ke sana. Biar saya menjaga Berlian di sini. Tapi saya minta Pak Hari sampaikan rasa simpati saya kepada Ceng Ira. Baik. Saya pergi dulu ya. Terima kasih. Memberikan harapan yang palsu. Saya sudah siap mental, dokter, untuk mendengarkan hal yang paling buruk sekalipun. Dokter, saya sudah kuat menerima kenyataan ini. Kami berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Pak Burhan. Tapi kondisinya sangat parah. Dia banyak mengeluarkan darah. Maafkan saya, seandainya Ibu dan juga Mas menghadapi hal yang terburuk tentang Pak Burhan. Ya, kita berdoa saja. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa dengan Pak Burhan. Terima kasih, dokter. Permisi dulu. Saya mendengar sedikit apa yang dikatakan dokter tadi. Keluarga Ibu Dewi dan saya turut prihatin atas kondisi Pak Burhan. Bagaimana keadaannya Burhan, Pak Hari? Pak Burhan tidak kecelakaan. Dia tertembak karena membebaskan Bobby dan Ferry. Mereka selamat. Tetapi Ferry harus masuk rumah sakit. Dan gembong penjahatnya dan kaki tangannya sudah mati tertembak oleh polisi. Sandiwara apa lagi nih, Pak Hari? Saya tahu sekali. Ini pasti rekayasa mereka. Karena mereka menginginkan saya merubah sikap saya terhadap Pak Burhan. Saya tidak percaya mereka. Mereka semua penjahat, Pak Hardi. Saya sudah berbicara dengan polisi yang menangani kasus itu. Kalau kamu saya ceritakan tentang Burhan, Bobby, dan Ferry, kamu pasti akan berubah pikiran. Seharusnya saya berada di sana, Bu, untuk membantu Pak Burhan. Saya rela mati demi dia. Saya rela. Tapi Pak Burhan meminta saya untuk mendampingi Ferry. Ini salah saya, Bu. Ini bukan salah kamu, Bobby. Pak Burhan hanya ingin membuktikan pada Ferry. Oh, dia sangat menyayangi Ferry. Dan dia mengorbankan dirinya hanya untuk mendapatkan tempat di hati Ferry, Bobby. Bukan. Bukan salah kamu, nah. Salah saya.
kau mau kemana, Wi? Mau kembali ke Puncak. Karena saya harus segera memisahkan Berlian dari Bobby. Bobby kan sudah janji bahwa dia akan menjauhi kehidupan Berlian. Lagi pula kamu tidak bisa berpura-pura seolah-olah Bobby itu tidak ada. Pernah terpikir oleh kamu kalau ingatan Berlian suatu saat akan tampil di permukaan? Saya tidak ingin membicarakan hal ini, Pak Hardi. Tunggu, Wi. Apalagi? Kamu dapat menenggelamkan masa lalu kamu, tapi kamu tidak akan dapat menenggelamkan masa lalu Berlian. Saya tidak ingin mendengar kata-kata mutiara dari Anda, Pak Hardi. Maaf. Oh, Bibi, saya mau pamit kembali ke Puncak, Bibi. Tidak nunggu Ibu Ira dulu, Bu? Nanti saya akan ketemu dengan Ibu Ira, karena saya juga akan menyusul beliau di rumah sakit. Oh, baik, Bu. Bibi sudah baik selama ini melayani saya di sini. Ini, Bi. Terima kasih, Bu. Gak usah. Saya ikhlas membantu Ibu, Bu, di sini. Ya, terima kasih sekali ya, Bi. Biar Bu saya yang bawa. Gak apa-apa, ya, biar saya. Gak apa-apa saya yang bawa. Oh, terima kasih lagi ya, Bi. Kenapa buru-buru, Bu Dewi? Berlian kan belum sembuh betul. Dia bisa istirahat di rumah saya dulu. Keponakan saya, Berlian, hanya bisa menemukan kedamaian dan ketenangan di tempat tinggal kami di Puncak. Saya mengerti. Memang di rumah saya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Bukan cuma itu permasalahannya. Ibu Dewi harus ke Puncak karena harus mengurus perusahaannya. Saya mengerti, Pak Hardi. Lagi pula ini masalah keluarga saya. Dan saya nggak mau membebani orang lain. Kapan-kapan kalau saya ke Jakarta, saya akan membesuk Pak Burhan. Ceng Ira, tolong sampaikan rasa terima kasih saya pada Bobby. Bobby sedang menunggu Ferry yang dirawat. Kalau Ibu mau ketemu, mari saya antar. Terima kasih, Jeng Ira. Saya pikir kita tidak perlu mendramatisir kenyataan dengan basa-basi. Mari, Pak Hardi. Ibu Ira, maafkan sikap Ibu Dewi. Dia sedang stres karena menghadapi masalah perusahaannya. Tolong titip salam kalau Pak Burhan sadar. Dan juga untuk Bobby dan Ferry. Nanti kalau saya ke Jakarta akan saya jenguk mereka. Terima kasih, Pak Hardi. Sama-sama. Permisi. Saya tidak habis pikir. Sebegitu besar dukungan Ira terhadap kamu, tapi kamu membalas dengan tanpa simpatik. Apa kamu segitu melupakan jasa orang? Pak Hardi, apa yang dilakukan oleh keluarga penjahat itu semata-mata hanya kedok. Mereka berusaha untuk menutupi kejahatan mereka dan kebohongan mereka dengan memperlakukan sikap yang baik di depan kita. Kamu terlalu cepat menilai seseorang. Ya, memang. Saya terlalu cepat menilai bahwa Ferry itu seorang anak yang baik. Ternyata apa? Saya sudah terperangkap atas kebohongan dia. Yang pasti dia sudah rekayasa dengan dosen eksentrik yang bernama Hari Anwar itu. Itu hanya akibat. Kamu telah menutup jalan percintaan Ferry dan Dila. Yang akhirnya mereka mencari jalannya sendiri. Pak Hardi, saya minta Bapak jangan bicara soal cinta. Karena saya yakin sekali. Begitu Dila tahu bahwa Ferry adalah seorang pembohong. Dan nyata-nyata sudah berusaha untuk menggelapkan uang. Dia pasti sudah membuang jauh-jauh nama anak itu dari dalam hatinya. Jangan terlalu pasti sebelum kamu tahu tentang kebenarannya. Pak Hardi, Anda bisa bicara seperti ini karena Anda tidak mengalami apa yang saya alami. Ternyata masih Dewi yang dulu.
saya harus pergi sekarang untuk meneruskan hidup saya, Pak. Saya rasa saya sudah tidak diperlukan lagi di sini, Pak. Karena Bapak telah menemukan kembali cinta Ferry. Saya mohon, Pak, doakan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang pernah saya jalanin selama ini. Doakan saya, Pak. Saya pergi. Bobby. Saya menganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Dan kamu membalas kasih sayangnya melebihi Ferry yang darah dagingnya sendiri. Saya tidak akan mengizinkan kamu pergi. Suami saya pasti akan marah sama saya begitu dia tahu saya membiarkan kamu pergi. Tempat kamu di sini, nak. Bersama kamu. Barang-barang langsung bawa ke dalam. Dila. Mari, Pak Ardi. Kamu lihat, Hardi. Keputusan yang saya ambil untuk segera pulang tepat sekali. Lihat, semua berkumpul di rumah ini dan keceriaan kembali mewarnai rumah ini. Dan saya harap Bobby atau Ferry jangan pernah merusak kebahagiaan saya dengan keponakan-keponakan saya. Ya, semoga harapan kamu ini tercapai. Hardi, itu bukan sekedar harapan, tapi sudah menjadi keputusan saya dan harus menjadi kenyataan. Ada apa, Dila? Tante, kelihatannya berlian kok aneh ya? Maksud kamu? Aneh bagaimana? Dia kayak nggak inget sama sekali sama Bobby. Oh. Bagus. Dia memang harus melupakan Bobby. Iya, tapi berlian sayang sekali sama Bobby, tante. Dia sampai rela kabur dari rumah demi Bobby. Saya khawatir ada sesuatu yang... Cukup, Dila. Saya tidak mau dengar lagi kamu bicara soal Bobby. Jangan pernah sebut lagi nama Bobby di depan saya. Dan saya minta sama kamu, jangan kamu ingatkan tentang Bobby pada Berlian, adik kamu. Dila, kita baru saja melewati masa yang sangat sulit. Dan kita akan menghadapi masa bahagia yang lebih bahagia dari yang pernah kita rasakan. Dan saya juga mau kamu ikut merasakannya. Ya. Ya, tante. Tapi... Tapi apa lagi? Saya... Boleh gak telepon Tante Ira?
ibunya Ferry untuk bilang terima kasih. Tidak boleh, Dila. Karena saya sudah bilang terima kasih kepada dia. Saya rasa perlu. Karena keluarga Ibu Ira sedang mengalami musibah. Pak Burhan sedang mengalami kecelakaan. Dia ditembak oleh penjahat. Karena ingin membebaskan Ferry dan Bobby. Mereka disandra oleh penjahat. Yang mana penjahat itu juga memaksa Pak Burhan untuk terjun di dunia hitam. Cukup, Pak Hardi. Jangan teruskan omong kosong ini. Ini bukan omong kosong. Saya bicara banyak dengan Burhan. Setelah itu saya bicara dengan Bobby. Dan akhirnya saya bicara dengan polisi. Pak Burhan dipaksa menjadi seorang penjahat oleh orang yang pernah ditolongnya. Dia terpaksa tunduk. Karena waktu Ferry masih kecil, keluarganya akan dibunuh. Dila, kamu kembali ke kamar kamu. Saya tidak mau kamu mendengar semua omong kosong ini. Dila, saya minta kamu naik ke atas. Jangan paksa saya teriak, Dila. Ayo naik ke atas. Pak Hardi, saya tidak suka Anda menceritakan perihal keluarga penjahat itu dan mendramatisirnya di depan keponakan saya, Dila. Saya tidak mau pikiran keponakan saya jadi kotor gara-gara cerita kamu. Saya tidak meracuni pikiran Dila. Saya ingin menyampaikan apa adanya agar Dila tahu kalau Ferry itu tidak mau menganggap Burhan sebagai ayahnya. Karena Ferry itu membenci kejahatan. Dan Dila pun harus tahu. Sekarang Ferry ada di rumah sakit. Wi, kalau kamu tidak mau Dila seperti kamu, biarkan dia bebas memilih. Biar dia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Siapa nutup pintunya pelan-pelan? Sorry. Lu kamu ingat gak sih? Saya pernah bilang sama kamu kalau saya nganggep berlian itu pemberontak, emosional, gak rasional. Ingat? Sekarang saya baru sadar kalau ternyata dia itu benar. Benar 100%. Terus saya capek. Saya capek tau gak sih, Rul? Saya capek harus selalu tunduk jadi anak manis di rumah ini. Saya capek harus selalu nurut sama semua kemauan tante. Saya capek. Saya tuh capek, Rul. Capek. Saya akan ngelakuin seperti apa yang dilakukan berlian. Dan gak ada yang bisa ngalangin saya. Nekat mau kabur ke Jakarta? Ya udah, aku ikut. Enggak, Rul. Tidak, Rul. Kak Denny baru saja menerima cinta kamu, ya. Kalau Kak Denny sampai tahu kamu nemenin saya nemuin Ferry, dia nggak akan maafin kamu. Enggak. Dil, dengerin aku dulu dong. Ya. Dengar ya. Aku akan ambil risiko ini. Aku gak akan ngejual persahabatan kita hanya karena aku memikirkan diriku sendiri, Dila. Justru aku melakukan semuanya ini untuk menguji cinta Kak Denny ke aku. Wow, saya gak tahu kalau kamu bisa segila ini, Rul. Enggak, Rul, saya sendiri aja. Sendiri, enggak ya. Oke. Okay.
Okay, saya pasti baik-baik aja. Saya bisa sendiri, oke? Okay? Saya kabarin kamu terus. Oke? Okay. Oke? Okay? Hati-hati ya, Del. Saya pasti kangen sama kamu. Saya juga. Sampai berapa lama anak saya dipaksa tidur begini, dokter? Sampai pengaruh klorofomnya hilang dari tubuhnya, Bu. Tapi sebelumnya dia sempat sadar, dokter. Kalian jangan khawatir. Itu hanya sementara. Hanya karena emosinya masih mampu merangsang adrenalinnya. Oh. Ibu nggak usah khawatir. Biarkan dia istirahat lebih lama. Besok pagi juga dia sudah baikan. Terima kasih, dokter. Saya permisi. Siapa? Denny, tante. Ada apa, Denny? Tante. Ya. Dila kabur. Apa? Kemungkinan dia ke Jakarta. Hah? Dila ke Jakarta? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.